Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Baik, teman-teman, pada segmen kedua ini saya akan menjelaskan tentang kemampuan menganalisa lingkungan. Jadi misalnya kalau kita dalam sebuah lembaga pendidikan ataupun dalam sebuah perusahaan, di sana kita dituntut untuk menganalisa sebuah lingkungan. Lingkungan yang kita tempati, di mana kita beradaptasi, di mana kita bekerja di tempat tersebut. Intinya jangan pernah kita melepas rasa sensitivitas ataupun kepekaan terhadap lingkungan tersebut. Kita harus setiap hari meng-cross check ataupun mengecek hal-hal kekurangan, bahkan kelebihan sekalipun itu harus kita kelola. Kita harus mengeceknya, kita harus mengevaluasinya. Sehingga dengan cara evaluasi setiap hari, setiap saat, mampu menghasilkan grade ataupun kualitas yang lebih daripada hari-hari yang sudah dilalui, daripada hari-hari yang sudah lampau. Itulah gunanya bagaimana kita selalu senantiasa untuk menganalisa dan melihat situasi dan kondisi yang terdapat dalam lingkungan di mana kita bekerja, di mana kita mengajar, dan lain semacamnya. Itu yang perlu penting kita perhatikan dan perlu kita laksanakan. Sebab kemampuan menganalisa lingkungan kalau tidak dilatih, kalau tidak dibiasakan dan dipraktekkan itu sangat sulit sekali. Karena kalau orang itu tidak mampu menganalisa lingkungan dengan baik, dia akan menjadi orang yang apatis, cuek, tidak mau tahu terhadap lingkungan sekitarnya. Dia hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri, tidak pernah memikirkan hal-hal yang terkait dengan orang lain. Sebab orang yang sukses itu merupakan adalah mereka yang sudah selesai dengan dirinya. Mereka sudah mengalihkan seluruh kekuatannya, seluruh kemampuannya, seluruh kekayaannya untuk kemudian didermakan, untuk kemudian disumbangkan kepada orang lain. Dengan cara hal itu merupakan hal yang baik. Dan sifat tersebut merupakan sifat yang merupakan termasuk sifat terpuji. Sebab karakter muslim sejati itu adalah ketika dia sudah mampu terlahir untuk orang lain, bukan semata-mata terlahir untuk dirinya sendiri, bukan untuk mempercerdas dirinya ataupun bukan untuk memperkaya dirinya sendiri, tapi bagaimana ukhrijat linnasnya itu, dilahirkan untuk orang lain, itu benar-benar diaplikasikan dengan baik, benar-benar dimaksimalkan dengan baik. Sebab sebagaimana Al-Qur'an saya kutip barusan, ukhrijat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Untuk khairu ummah itu ukhrijat linnas, bukan ukhrijat untuk dirinya sendiri tapi untuk orang lain. Sehingga sebenarnya secara logika matematika itu tidak masuk akal. Ketika misalnya kita mempunyai kekayaan yang banyak, ketika kita mempunyai ilmu yang banyak kemudian diberikan pada orang lain, itu kalau secara logika matematika itu memang bisa berkurang, bisa habis keilmuan kita, bisa habis kekayaan atau harta kekayaan kita. Tetapi bukan Islam, bukan memandang semuanya dengan logika matematika, tapi kadang dipandang dengan logika akhirat, yakni dengan akhirat kita akan membandingkannya bahwa perbandingan itu akan seimbang. Kalau cuma perbandingannya itu hanya semuanya bersifat material, hanya semuanya bersifat angka, ataupun hanya semuanya bersifat keduniawian, itu tidak akan ada apa-apanya. Tapi kalau kita sudah dibandingkan dengan perbandingan akhirat, itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Sebab dunia ini bukanlah tempat selamanya kita akan berada di sini. Dunia hanyalah tempat menanam, tapi nanti memaninnya itu ketika kita pulang ke akhirat. Di akhiratlah kita akan menemukan kehidupan sejati, yang mana kehidupan tidak akan ada kehidupan lagi setelah itu. Sebab sebagaimana pernah disampaikan oleh ulama tasawuf, bahwa kehidupan di dunia ini merupakan sama halnya seperti orang tidur. Ketika kita bangun itu nanti, katanya ataupun dauhnya ulama tasawuf, ketika kita bangun adalah nanti ketika kita sudah berada di akhirat. Maka jangan sia-siakan sedikit apapun amal yang akan kita dermakan, yang akan kita berikan kepada orang lain,
untuk selalu berbuat baik terhadap orang lain. Jadilah orang yang terlahir untuk orang lain, bukan hanya terlahir untuk dirinya sendiri. Jadilah orang yang baik, selalu belajar dan memahami bagaimana sebenarnya mekanisme dan hal-hal terkait untuk memperbaiki diri sehingga menjadi diri yang berkualitas. Diri yang berkualitas adalah diri yang selalu mementingkan kepentingan orang lain, bukan mementingkan dirinya sendiri. Dan untuk mengetahui cara bagaimana mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri, dia selalu mempunyai sifat peka, sensitif terhadap lingkungan, yakni dengan cara menganalisa lingkungannya, kekurangan apa di sekitar kita, hal-hal apa yang perlu kita isi dalam lingkungan kita, itulah yang perlu kita perhatikan, itulah yang perlu kita selalu lakukan, sehingga kemudian tidak hanya kita yang baik, tetapi orang lain pun juga menjadi baik. Itulah mungkin untuk segmen kedua kali ini, yakni terkait manajemen dan bisnis Islam. Yang segmen kedua, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an, ila sabilur rahman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.